Hai guys, selamat datang di channel aku dan kali ini aku bermain Sakura Sekolah Simulator kembali. Dan aku membuat video sesuai dengan judulnya teman-teman, buat semua hantu rusuh, tapi nggak semua hantu teman-teman, kecuali hantu terowongan. Nah, soalnya guys, kalau hantu terowongan itu susah banget, dia tuh cepat banget, nggak mungkin kan aku ambil guys. Dan kini aku ingin pergi ke school dulu. Sekolah. Ih, ada yang ketabrak guys, aduh. Pas banyak ini yang laporin nih. Berapa pergian, parah banget sih. Ini bapak mau ketolongin deh, tapi gimana lagi ya, tolongin ya. Dia gak sempat mati guys. Kalau meninggal, dia bisa kita tolong. Kalau gak meninggal, baru kita gak bisa tolong guys. Oke, dia banyak banget sih yang pergi-pergian untuk panggil polisi. Oke, guys, dan sekarang aku ingin panggil-panggil lah hantu-hantunya. Oke, kita pergi ke sekolah dulu. Nah, nanti aku ingin buat waktunya itu tuh pas jam 11 malam ya guys. Soalnya barulah hantunya mulai bereaksi dan ada hantu-hantu muncul dan pintunya sudah terbuka gitu guys. Oke? Dan aku mulai menuju ke sana. Oke, guys. Nah, ini dia. Sudah hampir sampai, teman-teman. Udah sampai sih, tinggal parkir aja. Oke? Maaf ya guys, ini aku banyak basa-basi dan di sini maaf ya. Juga macet-macet, guys. Ya, gitu lah. Biasa. Soalnya pas aku mau rekaman pasti selalu aja macet-macet guys, entah kenapa. Oke, kita. Nah guys, di sini mobilnya horor banget guys tuh. Roda belakangnya gerak dong tuh. Lucu gak sih guys? Lawak banget sih guys menurut aku. Atau tuannya ngebug atau kenapa gitu? Gak tau juga sih guys. Oke, langsung aja kita ubah jamnya atau waktunya ke apa namanya? Ke jam 11 guys. Dan di situ semua hantu-hantunya itu ada di lantai 3 guys. Kalau enggak salah ya. Ya kayaknya sih di lantai 3. Coba kita lihat dulu. Lantai 2 ada enggak sih? Kayaknya enggak sih. Oke. Kalau ada perpustakaan itu enggak gitu guys. Nah, di sini guys, nah maksudnya ada tempat musik ya. Dan di sini nanti kita akan ganggu dan di sini kan dia belum bisa berinteraksi saat kita dudukin ya guys. Nih. Saat kita dudukin dia nggak bisa gerak guys karena dia masih patung gitu. Ini kok kita duduk pas dia hidup guys di siang-siang hari begini dia takut dilaporin sama polisi guys. Nggak tahu juga sih. Oke. Nah di sini juga tuh yang emas tuh dia ganas sih guys. Nah tapi nggak bisa dibuka guys, itu terbuka pas jam 11. Dan di sini juga ada hantu lagi dong guys, 4 tangkorak. Dan nanti malam pas jam 11 malam mereka akan duduk di sini guys. Aduh guys. Guys, latar belakangnya ribut. Soalnya tadi penggarisnya jatuh. Oke, guys, dan di sini aku ingin ubah dulu waktunya ya, guys. Oke. Tunggu. Kita ke menu dulu ya, teman-teman. Tartar. Aku ingin cek sekali lagi. Aku bisa sih masuk ke situ gitu. Tapi pas harus kecil dulu, guys. Dan di sini aku next time ke jam 11 malam, bukan jam 11 pagi, ya, teman-teman. Ya pagi terus yang sih. Siang, ya. Oke, dan di sini udah tepat jam 11 malam. Nah, aku ambil senjata, guys. Oke, mari kita beraksi. Tuh kan guys tuh, ha. Aduh, kena pukul. Ah, sakit. Sabar. Aku panik. Ih, guys, kok matanya putih ya, guys ya? Tuh kan cuma matanya putih, guys. Lucu, guys. Matanya kok bisa putih? Horor banget nih. Aku juga hantu ya guys ya. Duh. Sorry guys. Aku tuh gak tahu sih. Ini pintu gak sih? Ini enggak. Aduh. Salah. Kita lihat dulu ya. Dia dari mana. Tolong guys. Help me. Thank you.
dan kesini kita akan buat mereka rusuh guys, tuh pukul-pukulan, yeay. Nanti aku akan tambahin lagi ya guys, hantu-hantunya kayaknya belum sampai sih mereka semua, kan mereka mereka sibuk dengan pukulannya guys, bukan dengan aku fokusnya. Karena aku yang ganggu mereka, sebenarnya nggak ganggu sih, hanya masuk ruangannya dan duduk di atasnya, itu nggak salah sih, ya salah sih, cuman nggak terlalu gitu. Nah mana sih tengkoraknya, perasan tadi aku panggil ya? Apa sih, bisa nggak sih aku ulangin? Dan di situ masih ada tuh. Oke, 3F dan mana ya tengkoraknya? Belum ya, belum aku panggil ya. Oke, di sini aku akan panggil nih 4 guys nih, ini aduh sakit. Dan kita langsung aja ke school gate, nanti kita akan buat mereka sibuk rusuh dengan 2 orang ini. Oke, aduh, mereka serem banget sih. Eh, itu masih ada sih guys. Aduh kan, mereka tuh kayak ngestak gitu guys, gitu kan. Oke, dan di sini guys, aku akan lihat dulu. Aku ingin cari hantu terowongan ya guys. Bukan terowongan sih, hantu selokan ya. Lihat sini gak sih? Atau ke promet dulu? Gak tau guys. Udahlah, kita ke school kita aja dulu. Oke. Aduh, kemana mereka? Oh, masa di sini ya. Oke, pukul. Oke guys, dan tadi aku udah panggil-panggil mereka semua dan darah aku tinggal sedikit. Tapi gak semua sih. Udah semua, cuma mereka belum datang gitu guys. Nah itu masih banyak, banyak kan guys. Tadi aku terulang gara-gara udah jam 11 teng, dan aku ulang lagi udah jam 12 teng. Jadi dia mereka semua udah hilang gitu guys. Ya udah aku terpaksa ulang, dan ya kita ulang aja ya guys ya, daripada gak buat video sama sekali. Nah ini yang si gold guys, ini dia tengkorak gold. Kita ingin buat dia, coba kita turun biar sekalian kita dia pukul kita dan kena yang kena si putih. Oke, sorry guys. Aduh, gimana nih? Oke. Pukul, cepat. Pukul. Cepetan pukulnya. Ya, meninggal deh. Ngapain pukul sih? sorry guys. Aduh, aku watch video dulu. Watch art dulu. Oke, dan aku yang pergi ke school gate ya. Atau kita kemana dulu? Repair. Miss. Soalnya guys, tadi ada iklan. Nah ini dia. Aku udah kumpulin banyaknya tengkorak-tengkorak dan yang gold guys, yang rusuh. Dan masih ada banyak lagi tuh guys. Cuman belum berkumpul, lama banget datangnya. Oke guys, kita tunggu dulu. Oke guys, dan mereka sudah rusuh. Kita ngapain ya? Aku ingin invisible karakter. Oke guys, dan ini mereka sudah rusuh nih guys tuh. Oke guys, mungkin segini aja video aku dulu ya teman-teman. Dan ya, mereka semua udah berhilangan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya guys. Bye, love you all. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye.